Saya sampai kaget ini, Masya Allah, saya bilang ya ampun Tuhan. Ini ada kejadian di Serpong, Innova Reborn, Venturer. Ini sayang banget, ini dia udah proyektor LED original. Kalau proyektor LED dia udah original, jangan diganti biasanya kita. Kita tambahin aja satu cukup, gak usah buang duit. Apa yang terjadi adalah diganti pakai proyektor yang 2,5 in, yang murah. Terus dia ngakalin nyalain indikator supaya nggak nyala, dia pakai kaleng kongguan tuh. Pakai kaleng, proyektor LED originalnya dimasukin ke kaleng, kayak dikubur. Tuh lihat. Ini fatal ya. Ini fatal banget. Kasihan customer. Satu, mobil orang udah lebih rusak, nggak lebih terang ya. Terus apa, buang duit, buang waktu, buang tenaga, mati lagi lampunya. Dia ngakalin indikatornya LED originalnya ditaruh di dalam sini. Oh, di baut lagi itu. Ini sangat fatal sih. Makanya nggak harus ke Auto Plaza, tapi cari orang-orang yang hobi, yang ngerti, yang jujur. Kalau ini fatal. Ini selama kita main lampu 10 tahun ini yang paling fatal. Lihat. Proyektor orinya dikubur dalam kaleng. Ya. Itu ya. Dan kita lagi betulin, kalau ini sebenarnya kata orang biasa pemain tuh, ini namanya nyebokin pekerjaan orang yang gagal. Ya, thank you semua. Ini buat semua yang di luar kota, cari orang-orang yang hobi, yang ngerti, yang jujur di bidangnya. Nggak harus ke Auto Plaza, kita cuma ngasih educate people. Ya, thank you semua. Thank you.